Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Security Zaman Now. Melihat kabar berita dari kemarin hingga sekarang, yaitu berita mengenai perwira membawa sabu, memang sungguh sangat ironis. Saya sebagai security yang berada di Jakarta, kami sebagai salah satu garda terdepan yang menangani masalah corona di tempat retail-retail, di perusahaan, di Starbucks, dimanapun tempat kami. Tapi sangat disayangkan aparat penegak hukum yang mengayomi masyarakat, yang membantu masyarakat, tiba-tiba membawa narkoba seberat 16 kg. Yang lebih ironisnya lagi yaitu berpangkat kami perwira. Pangkat perwira, pangkat yang menyatakan lebih tinggi, susah untuk mendapatkan sebuah pangkat itu perwira. Entah kemana, entah sampai di mana kasus itu nanti, kita serahkan semuanya kepada aparat penegak hukum yang terjadi di Riau. Buat Pak Kapolri, saya mohon di bawah sedikit dekat Kepulauan Riau ada provinsi saya, yaitu provinsi saya yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Tolong dipantau Pak, banyak oknum atau anggota yang memakan dana corona. Saya mendengarkan dulu, bila ada yang memakan uang corona, bila ada yang korupsi uang corona, itu akan dihukum mati atau hukum apalah. Mohon kepada Pak Kapolri, sekiranya dapat melihat di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Demikian Pak, mungkin tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Like, comment, and subscribe.